Rumahnya di mananya, Pak? Di Lombok saya, Pak. Apa Pak Ketua? Ya, Ketua. Pak Ketua di Lombok Barat, Pak, di Kabupaten Lombok Barat ya. Ini kan wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Bu. Iya. Enggak, maksudnya di Mataramnya? Di Gerung, Pak. Di Gerung. Di Gerung, di dekat dari PH Gerungnya. Oh, dekat dengan PA yang paling sana itu apa namanya? PA Gerung ya? PA Gerung, Pak. Bandara itu apa namanya? Di Kabupaten apa itu? Lombok Tengah. Bukan, yang dulu itu apa namanya? Selaparang. Oh, di anu di Selaparang. Pak. Selaparang dulu. Kota itu, kok dia itu. Iya, itu Gerung ya itu namanya. Iya. Yeah. Yeah. Apa sih istilahnya, Pak? Bukan Gerung dulu itu. Gilimenang. Gilimenang. Ini jalur baru yang dibuat untuk tembus ke sirkuit Mandalika. Jadi ini baru selesai dan masih ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Ada truk-truk besar, tapi kendaraan umum sudah bisa lewat. Dan ini mestinya dikebut ya, karena sebentar lagi bulan Februari sudah Maret apa Februari? Maret tanggal 21. Oh, tanggal 6. Oke. Okay. Februarinya parangnya sudah di sini semua. Oh iya. Tidak berniat untuk nonton itu, Bang. Karena ramai. Iya. Nah, ini sebelah kiri masih ini latihan. Pengurukan sama ini lagi latihan. Ini touring. Latihan. Nanti ini loreng banyak anjing liar. Ya, touring. Tapi ya. Kan ini Sofita. Ya, aku enggak tahu kata anjing. Apa aja yang lari gitu. Biasa, biasa. Lebih takut tuh kayaknya sama. Jalur ini ada dua. Dua jalur ya, sendiri-sendiri, tapi masing-masing jalur ada dua lajur. Jalur sepeda motornya belum jadi. Iya, jalur sepeda motornya yang belum ada. Ini jalur cepat untuk mobil. Nah, ini truk terus berkeliaran, tengah-tengah juga begitu. Salah satunya ini masuk wilayah mana sudah ini? Ini wilayah Lombok Tengah. Enggak, bukan maksud saya kabupatennya. Kabupaten Lombok Tengah, Pak. Kabupaten Lombok Tengah juga ya. Kecamatannya Bujut, Pak. Bujut. Bujut. Kalau Kediri masih jauh ya? Kalau Kediri sudah ke selatan. Ke dia ke di wilayah Mataram ya, Kodiak. Mataram. Oh iya. Mataram ke selatan ya? Iya. Itu Kediri. Masnya ini dari mana? Asli Lombok Tengah, Pak. Asli Lombok Tengah memang ya. Namanya siapa? Gua kenal. Pak Hairil. Pak Hairil? Iya. Oh. Supirnya Pak Marwan. Di Kastro aja ya. Saya Khairul di Sukun. Hairil di Kastro. Mesti Hairil ada terusnya ya, Mas ya? Hairil iya. Anwar. Pak. Hairil Anwar. Kalau Hairil itu enggak ada itu. Enggak ada. Apa yang air? Ya kan air itu masuk ke sana. Temanku ya si Anwar. Atas sifat Anwar. Hah? Ya gimana? Temanku ya si Anwar dipanggil Anwar. Anwar. Eh. Air Pak Marwan di sini, Bu. Iya, mau ke depan. Oh, sudah mau pindah. Berat ya. Ini tumbuhan lama, di tengah ini satu tahun masih belum hijau. Kenapa?
setan nama. Ini kelihatan dari, sekali bahwa ini baru mulai. Dari apa namanya? Apa baru berakhir gitu. Tapi ini lagi perbaikan. Tadi waktu mendarat hujan deras. Di sini terang benderang. Ini mobil-mobil untuk pembangunan masih terus bekerja. Jalanannya langsung di aspal ini, dan ini aspal ini goyangannya masih terasa. Makanya ini untuk sirkuit sebenarnya sudah bisa, tapi untuk sirkuit sepeda pancal. Ini potong bukit ya. Potong bukit. Sebelahnya kelapa-kelapa. Hidup di Sumbawa juga ingat nih. Aku nggak ingat kalau di Sumbawa. Tapi kelihat ketika melihat foto, nggak ingat juga. Nggak ingat juga. Aku yang ulang tahun itu aku nggak inget nih. Yang foto ulang tahun. Aku kalau Bali inget banget pak. Menek pager soalnya. Siapa temanmu yang Bali itu? Bypass Bill Mandalika. Ah. Oh. Bill. Kenapa kok pakai Bill? Bandara Internasional Lombok. Oh. Oh. Aku bil apa gitu, bil lain ini bil apa singkatan mungkin itu ya. Iya. Tapi terkesan kayak Islami. Ah oh, ini, jadi di sini banyak perkeliaran anjing liar Mas Yanin. Jadi hampir kita juga kan harus berhati-hati karena untuk keselamatan. Jadi indah sekali gitu, gunung-gunung. Pegunungan ya ini namanya pegunungan. Nah ini kelihatan sudah dipotong. Kalau dari konturnya sih bukan padas ya. Oh iya, batu padas. Sebelah sana, sebelah kanan itu sudah menjadi tanaman produksi jagung. Mandalika ini tidak ada halangan dan menjadi terus-menerus, nanti akan meningkatkan ekonomi masyarakat, dan pariwisata di Lombok. Sementara Lombok. Begitu, terima kasih. Udal selamat, mulai selamat.